Inilah kabar terbaru soal kasus penemuan kerangka manusia di Blitar, Jawa Timur. Polisi telah menetapkan satu tersangka bernama Supriyono Handono alias SH, 30. SH diketahui membunuh istrinya sendiri, Fitriani, 21, yang jasadnya dikubur di kamar rumah lamanya dan ditemukan sudah dalam kondisi tinggal tulang. Setelah diamankan, pihak kepolisian pun mendalami motif SH membunuh istrinya. Diduga, pembunuhan tersebut berlatar belakang masalah asmara. Untuk itu, polisi pun telah memeriksa teman laki-laki korban untuk dimintai keterangan. Mengutip TribunJatim.com juga mewartakan, pihak kepolisian masih akan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Diketahui, kerangka manusia yang terkubur tersebut ditemukan saat pemilik rumah yang baru melakukan renovasi. Saat pekerja membongkar salah satu kamar, ditemukanlah kerangka manusia yang ternyata adalah istri SH yang terkubur dan atasnya dicor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.